Giant Cell Arteritis. Giant Cell Arteritis atau arteri sel raksasa adalah gabungan kondisi medis ditandai dengan pembuluh darah meradang yang mengakibatkan penyempitan sehingga meningkatkan resiko terhambatnya aliran darah. Walau arteri di setiap organ tubuh bisa beresiko mengalami peradangan, arteri di bagian pelipislah yang paling terpengaruh. Maka, hal ini seringkali disebut sebagai arteritis temporal. Kondisi ini dapat menyebabkan stroke sampai kebutaan jika tidak ditangani dan diobati dengan baik. Penyebab giant cell arteritis. Peradangan pada arteri ini tidak diketahui secara pasti penyebabnya. Faktor genetik dapat memungkinkan seseorang mengalami masalah tersebut. Akan tetapi, banyak para ahli yang percaya bahwa giant cell arteritis adalah kondisi yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Beberapa faktor yang diduga seseorang mengalami giant cell arteritis antara lain, GCA hanya terjadi pada orang dewasa, umumnya yang berusia di atas 50 tahun. Wanita memiliki 2 kali lipat berisiko lebih sering daripada pria untuk mengalami kondisi tersebut. Seseorang dengan penyakit reumatik memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami giant cell arteritis. Dan yang terakhir, seseorang dengan riwayat keluarga yang mengalami GCA juga memiliki kemungkinan untuk mengalami kondisi ini. Gejala giant cell arteritis. Secara umum, ada beberapa gejala yang ditemui pada giant cell arteritis. Di antaranya, sakit kepala yang terus menetap dan berat, umumnya pada bagian dahi. Nyeri pada rahang saat mengunyah atau membuka mulut secara lebar. Demam, rasa mudah lelah, penurunan berat badan yang tidak direncanakan, penurunan daya lihat atau pandangan ganda, kehilangan daya lihat yang permanen, dan tiba-tiba pada salah satu mata. Nyeri dan kekakuan pada leher, punggung, dan panggul. Pengobatan giant cell arteritis. Pengobatan giant cell arteritis dapat dilakukan di rumah. Beberapa pengobatan rumahan yang dapat membantu mengatasi giant cell arteritis antara lain, minum obat dengan teratur, rutin konsultasi ke dokter, menjaga pola makan yang sehat, dan memperbanyak olahraga. Itulah sedikit informasi mengenai penyakit giant cell arteritis yang harus Anda ketahui. Sehingga dengan mengetahui penyebab, gejala, dan cara pengobatannya, penyakit tersebut akan lebih mudah disembuhkan. Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri, Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami. Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT Denatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstrak kapsul sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya. Berikut adalah paketnya. Karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk Anda. Produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, proses produksi dengan standar internasional, dan kami pastikan produk bebas BKO. Demi menghadirkan produk bermutu dan aman dikonsumsi, Denatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di Badan POM. Denatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini. Tak hanya itu, kami juga menerapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001 demi menjaga mutu dan kualitas produk. Kami pastikan pula produk Denatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat dengan adanya hasil lab ini.
Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia dan di berbagai platform sosial media maupun website. Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat serta pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.